Iya, oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi. Dan yep, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Oke, kali ini kita akan mereview outfit terbaru dari Shigure Kira, teman-teman. Dan ini pastinya kalian sadar lah, outfit ini referensinya dari siapa. So, seperti apa? Yuk simak video ini baik-baik. Nah, ini dia guys untuk outfit dari Shigure Kira ini. Wow, ini mirip seseorang ya. Mirip-mirip VTuber gitu kan ya. Dari style rambutnya sampai outfitnya yang wow banget lah pokoknya ya. Well, ini dia untuk outfit dari Shigure Kira ya, yang dimana ini katanya mirip VTuber teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman juga tahu gitu kan. Nah, untuk outfit ini menurut gue ini cantik banget sih dan cakep banget dengan style yang sangat luar biasa teman-teman. Shigure Kira pakai topi ya, terus rambutnya juga modelnya seperti ini. Wow, looks-nya itu cute banget gitu guys ya. Dan untuk baju serta yang lainnya juga oke lah ya. Ya mantep lah ini mah guys ya. Well, kita akan coba lihat di dalam in-game-nya aja ya, seperti apa untuk efeknya, apakah bagus banget atau biasa aja. Yuk langsung aja, let's go. Nah ini dia guys, sinematiknya. Buset deh, keren banget coy. Untuk outfitnya ya, lumayan lah ya, keren-keren. Wow, ada efeknya guys ya. Ini, wah luar biasa ini sih. Ada efek ya itu tadi, pas kita lagi ngeker ya. Oke, di sini Bang Wizi akan coba ngeker lagi deh ya. Kita penuhin dulu stok-stoknya. Nah dia untuk kekerannya guys. Gila, biasanya warnanya biru guys. Nggak, apa namanya, nggak warna oranye untuk kekerannya, seperti itu. Oke, kita coba ultimate-nya ya. Ultimate-nya kita coba. Widih, keren cuy. Wah, iya benar, ini berubah sih. Untuk warna kekerannya jadi oranye ya, biasanya biru gitu kan. Jadi oranye sekarang. Keren, 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 keren. Keren, keren, keren. Oke, ngekernya lagi. Widih, coba, coba, coba. Kita tes lagi ya guys ya. Tes lagi, tes lagi. Coba kita evade. Set. Wih, eventnya cakep banget cuy. Gokil. Sikat guys. Tembak. Tembak. Let's go ultimate. Ih, cantik banget ya pas ultimate-nya ya. Ini palai kita sundul aja nih. Jeder. Lagi-lagi jeder. Mati kau ya. Oh, mati guys. Sip. Nice. Mati juga akhirnya. Wah, gokil sih ini sih. Keren, 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 keren. Untuk outfitnya keren sih menurutku guys, karena berbagai macam efek pun ada. Tapi walaupun efeknya nggak terlalu wah banget, yang penting mah ada gitu kan ya guys ya. Seperti itu. Oke, kita coba love-love nih ya untuk Shigure Kiranya. Kita lihat untuk sinematiknya seperti apa. Wow, mantul. Aduh men, men, mantul kali. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Mantep, mantep ini guys. Gila, gila. Imut sekali ini idol kita ya, si Shigure Kira ya. Wah, jangan-jangan dia adalah seorang VTuber, kawan. Oh my god. Ya, yeah, cakep ya. Gila, bisa aja di kameranya nih. Pinter ya. Oke. Wah, oke lah, cakep lah. Gokil, gokil, gokil lah. Pokoknya gokil banget untuk outfitnya Shigure Kira ya, guys ya. Oke, langsung aja kita selesaikan ya. Dan kita akan lihat untuk ending gesturnya. Widih. Wedew. Posenya itu seorang idol banget ya. Keren, 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 keren. So, cara dapetinnya gimana bang? Tentu saja dengan beli pakai B-chip. Seharga 1380 B-chip. Jadi buat teman-teman yang pengen, ya prepare aja dari sekarang untuk B-chipnya. Dan kalian bisa memiliki outfit Shigure Kira. Seperti itu guys ya, 1380. Well, gimana guys? Menurut kalian worth it nggak beli dengan harga segitu? Ya udah teman-teman, itu aja untuk reviewku kali ini ya. Dan ini outfitnya Bang Wizi katakan keren banget, cakep ya si Shigure Kiranya. Buat kalian yang nge-waifuin Shigure, ya silakan kalian tabung B-chipnya. So, buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.